Hai, assalamualaikum. Hari ini kita berdua, Fad dan juga Ika, nak kongsikan dengan anda cuba try test. Cara-cara macam mana buat stiker sendiri. Bahan-bahan yang kita perlukan, stiker yang digunting, air yang berisi, bekas yang berisi air. Bahan-bahan yang kita perlukan, gunting, air yang berisi dalam mangkuk, air yang berisi dalam bekas. Bahan-bahan yang kami perlukan ialah gunting, bekas yang berisi air, kita perlukan selotip dan kita perlukan tulisan dan juga gambar yang telah pun dicetak di atas kertas A4. Cara-caranya, kita kena ambil selotip ni, selotip, tong, dan kita tampalkan di atas tulisan yang telah pun kita print tadi. Seterusnya kita ambil gunting dan kita gunting ikut selotip yang telah pun ditampal di atas kertas. Ya, sampai dalam menggunting tu boleh lah jadikan satu lagu kan? Ampun ku takkan mampu. Rasa ni ibu sikit lah. Man, jangan main spray, man. Basah. Alright, dan inilah hasilnya yang telah kita gunting dan selepas itu kita ambil keratan-keratan ini, kita rendamkan di dalam air yang diisi di dalam mangkuk ini. Ya. Rendamkan untuk beberapa ketika, tak kisahlah 1 minit ke 2 minit ke. Okey, selepas kita dah tunggu dalam 2 ke 3 minit, semua stiker ni dah bergulung. Okey, kita ambil dan kita akan koyakkan dia punya belakang ni lah, belakang kertas ni. Alright, dan ini hasilnya setelah kita pisahkan kertas ni tadi dekat dalam air. Sekarang masanya untuk kita tampal pada bekas. Jadi inilah hasil kami untuk cuba try dan test stiker Lutsina. Untuk anda yang nak tahu trik-trik dan juga eksperimen yang terbaik daripada kami, anda boleh dengarkan cuba try test dalam Best Petang setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 sampai jam 8 malam. Best FM terbaik darimu. Okey. Boleh ambil untuk lain. Yang ni kau punya. Ni. Bye. Ni siapa nak cuci?